pemain sayap Sadil Ramdhani kemungkinan besar tidak bisa memenuhi panggilan pelatih Shin Tae-yong untuk mengikuti training camp timnas U23 Indonesia di Korea Selatan. Sadil Ramdhani mengaku tak bisa ikut TC untuk persiapan ajang SEA Games 2021 karena terganjal restu klubnya, Sabah FC. Ia mengutarakan manajemen klub tidak mengizinkan sang pemain pergi karena kompetisi Liga Malaysia baru saja dimulai dan tenaganya masih sangat dibutuhkan. Sebelumnya berharap semoga dipanggil, namun, sekarang ini belum rezeki. Manajemen dan coach Sabah FC, Ong Kim Swee, belum bisa mengizinkan saya, ujar Sadil Ramdhani. Saya akan tetap stay di sini. Mungkin rezeki yang tertunda bagi saya. Tanggal 8 nanti saya tidak bisa berpartisipasi pada TC di Korea Selatan, imbuhnya. Sadil Ramdhani mengaku saat ini sangat dilema. Memenuhi panggilan negara tentu menjadi impian tertinggi seorang pesepak bola. Namun, atas nama profesionalitas ia tidak bisa meninggalkan klub yang sedang membutuhkan tenaganya.